Kemeriahan Syawal yang kian tiba pastinya akan disambut meriah oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Penghuni rumah pengasih juga tidak ketinggalan untuk turut sama melakukan persiapan bagi menyambut hari raya yang bakal menjelma. Meskipun setiap penghuni di rumah pengasih ini pernah terjebak dengan penyalahgunaan dadah di waktu silam mereka, namun dengan rawatan dan pemulihan yang disediakan pihak pengasih, telah berjaya membebaskan penghuni-penghuni ini dari dibelenggu ketagihan dadah. Kemeriahan suasana raya makin dirasai apabila penghuni-penghuni di sini bekerjasama membuat persediaan awal menyambut Aidilfitri dengan menghias dan mengemas rumah pengasih ini. Aktiviti yang kita jalankan menjelangnya waktu Syawal ini, kita akan buat apa yang reflect di luar, bagaimana berlaku di luar. Maknanya anak-anak didik ini atau klien-klien kita ni tidak ada rasa perbezaan. Tujuan dia dari sudut psikologi supaya mereka ni tidak rasa terasing. Mereka tidak rasa bersendirian. Mereka tidak rasa disisihkan. Mereka tidak rasa raya bukan untuk saya. Raya untuk mereka yang lain di luar sana. Saya mungkin kurang bernasib baik. Tidak. Kita buat suasana ini supaya mereka rasa mereka sebahagian pada masyarakat. Mereka juga berhak untuk bergembira di hari raya. Penghuni dan staf rumah pengasih turut sama-sama bergotong royong menyediakan lemang dan memasak dodol untuk dijadikan juadah utama ketika hari raya nanti. Walaupun berjauhan daripada keluarga, tetapi penghuni di sini tetap diraikan sempena hari mulia yang bakal menjelma. Mula-mula saya tadi banyak apa ni lah nak buat kerja untuk buat apa dodol kan, dodol dengan lemang kan. Kira tolonglah dengan staff, dengan budak-budaknya. Bukan apa, dulu memang tak pernah pun jadi buat-buat macam ni, memang tak pernah lah. Kira baru first time lah buat benda kerja macam ni, dodol ni kan. Perasaan tu, kalau ikutkan rindu tu memang rindu lah nak balik raya dengan mak nak balik raya. Tapi takut balik bukan beraya dengan family, beraya dengan kawan-kawan, beraya dengan takut balik pergi dekat port, takut balik pergi dekat tempat yang tak sepatutnya. Sebab saya dah duduk sini dah 3 tahun. First time saya duduk sini, saya balik raya, saya berdengung balik dan saya datang balik ke sini. Jadi ni mungkin insya-Allah 2 tahun lah beraya tanpa dadah. Detik hitam yang pernah dilalui oleh penghuni di sini bukan penghalang untuk mereka bersama-sama meraihkan Aidilfitri. Peluang kedua yang diberikan oleh rumah pengasih harus dimanfaatkan untuk membentuk diri menjadi insan yang lebih baik.